Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, pada kesempatan ini saya kedatangan satu buah sepeda motor Vario ya. Ini untuk sepeda motor Vario ini agak sedikit unik ya. Ini ada 3 buah ruler berbeda. Ya. Untuk di sini ada 3 buah ruler motor Vario ya. Yang satu ini KWN dan yang satu ini K36 ya. Ini untuk beratnya yang KWN ini 15 gram dan yang K36 ini beratnya sekitaran 18 gram ya. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu channelnya, di like, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan pada kolom komentar. Oke, jadi ini tujuan untuk pemasangan ruler K36 ini. K36 ini lebih berat ya daripada yang KWN ya. KWN ini 15 gram. Sedangkan untuk yang K36 ini sekitaran 18 gram ya. Ini untuk ruler K36 ini dia dapat mengejar perputaran atas, bawah, dan menengah ya. Ini lebih maksimal ya. Sedangkan untuk ruler KWN ini 15 gram ya. Ini hanya mengejar perputaran bawah dan tengah ya. Untuk atasnya ini kurang ya, karena terlalu ringan ya. Lain halnya seperti sepeda motor drag atau race ya, itu dibutuhkan yang sangat ringan ya, karena mereka mengejar di perputaran bawah ya. Oke, ini akan kita pasangkan dulu ya, nanti kita lihat hasilnya. Oke, ini kita lanjut untuk proses pemasangannya ya. Untuk proses pemasangannya itu di selang-seling ya, yang satu KWN dan yang satu K36 ya. Dia 3 buah ruler KWN dan 3 buah ruler K36. Itu untuk Vario 150 ya, yang K36. Oke, ini sudah terpasangkan ya. Untuk suaranya di sini tidak menimbulkan suara berisik ya, dikarenakan ini masih dikategorikan standar ya. Hanya merubah rulernya saja di berat gramnya ya. Kelihatan ya untuk pambelnya itu terbuka dengan sangat luas ya ke atas, bisa diperhatikan. Oke guys, ini kita tes jalan sepeda motornya. Belok dulu guys, jalannya rame guys, akselerasinya cepet ya guys. Jadi hanya digas sedikit saja, ini sepeda motor luar biasa responsif.
aja lah untuk test drive nya karena ini memang udah terbukti ya. Oke guys, jadi tadi sudah kita test drive ya untuk sepeda motornya, hasilnya sangat memuaskan ya. Namun karena keadaannya sore, jadi tidak bisa kita ugal-ugalan ya. Oke, itu saja dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Yang ingin bertanya silahkan pada kolom komentar dan pastikan dulu Anda sudah menekan tombol subscribe-nya. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas, salam jam servis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.